Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita sudah berada di paruh kedua dari bulan Muharram. Dan kita masih ada satu program yang sedang dijalankan ini oleh Al-Qamar Center yaitu Gemar Berbagi, gerakan Muharram dengan berbagi yang kemarin sudah kami sampaikan. Insyaallah di bulan ini ada santunan untuk anak yatim, ada santunan untuk duafa, ada santunan untuk beasiswa santri, ini programnya. Dan alhamdulillah sudah dua sesi pembagian nih ya. Nah, saya ingin tunjukkan acaranya sedikit ini, nanti baru nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya kemuliaannya ketika kita itu mau menyantuni atau memuliakan anak yatim, insyaallah ya. Nih, kita coba tengok nih anunya, dokumentasinya. Ini ada suara ya. Ini kemarin pas hari Selasa di MT atau Hiriyah Krandegan. Ya. Ini kegiatannya ada 45 anak yatim yang disantuni, insyaallah. Ini acaranya. Ya. Ini kerjasama, atas kerjasama antara Al-Qamar Center, Las Al-Qamar, Lazis Jateng, gitu ya. Kemudian juga dengan jamaah Majelis Taklim atau Hiriyah. Makanya kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, kami sampaikan jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak lagi oleh Allah Ta'ala. Dan semoga menjadi keberkahan nih bagi anak-anak yatim yang ada, sehingga mereka kemudian tersemangati. Ya mungkin nilainya gak seberapa, tapi mereka jadi merasa, oh ternyata ada yang perhatian, ada yang memberikan cinta, ya, wujud belas kasihnya kepada mereka. Nah, ini itu yang di Abu Bakar atau Hiriyah Krandegan ya. Nah, ini juga kita coba nih tengok, ini yang di Abu Bakar Jalan Ki Jagabati. Nih, Majelis Taklim Abu Bakar, ini panitia mencoba membelanjakan apa-apa yang dibutuhkan bagi anak-anak yatim, keperluan sekolah mereka ya. Kerjasama juga ini dari dengan Al-Qamar Center, Las Indonesia Power, dan juga Ria Stationery, ya, toko buku Ria. Ini anak-anaknya yang ada di Majelis Taklim Abu Bakar, TPQ Abu Bakar, Krandegan. Ya, acaranya. Ini juga santunan untuk anak yatim, juga ada santunan duafa. Insya Allah nanti menyusul untuk yang di lingkungan Al-Qamar Center, kemudian nanti di Kalitengah dan seterusnya, insya Allah pada perjumpaan-perjumpaan yang akan datang ini. Kita masih open donasi sampai akhir bulan nanti, insya Allah. Begitu, sedikit mungkin kami sampaikan laporannya.
kegiatan yang hari ini masih terus berjalan ya, belum terselesaikan ya, insya Allah ini sampai akhir Muharram nanti. Nah, hari ini kita akan coba bahas nih, apa sih keutamaannya kalau kita jadi orang yang memuliakan anak yatim ya, apa keutamaannya, nanti kita bahas ya. Baik Bapak Ibu, kaum muslimin rahimakumullah, sebelumnya selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam dan yaumil qiyamah. Ya. Kita coba pahami dulu. Sebenarnya yang disebut anak yatim itu yang seperti apa gitu kan. Ada definisinya, ada batasnya, ya. Jadi kalau dalam riwayat Tobroni disebutkan begini, para ulama itu menyebutkan al yatimu bi annahu man mata abuhu. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Khusus sebenarnya, khusus kaitannya dengan bapak. Kenapa? Karena di dalam Islam bapak itu tulang punggung. Bapak itu yang berkewajiban menafkahi, gitu kan? Sementara kalau ibu dan seterusnya, ini sifatnya adalah partner bapak gitu. Makanya pukulan terberatnya itu adalah ketika ada seorang anak ditinggal mati oleh bapaknya. Inilah yang disebut dengan yatim. Pun dengan catatan wahuwa dunul buluh, si anak itu belum mencapai usia baligh. Berarti nek pun baligh sudah kehilangan status yatim. Mengko nek mboten dibatasi mengko jenengan kabeh ngaku nyung be yatim, ora ana sing nyantuni gitu kan. Ngenten-enteni disantun-santuni gitu kan. Lah ada batasnya. Jadi anak yatim itu adalah kalau belum balik. Ya. Li hadizi sebagaimana di dalam satu hadis Nabi ketika akan la yutma ba'da ihtilam, pun boten enten keyatiman setelah ihtilam. Ihtilam itu tanda kedewasaan bagi laki-laki, yaitu mimpi basah. Kalau perempuan berarti menstruasi. Oh, bocah nek wis menstruasi ya sudah kehilangan status yatim. Laki-laki kok sudah mimpi basah berarti sudah tidak disebut yatim, berarti dia sudah dewasa. Karena yatim yang dimaksud di dalam syariat ya seperti itu. Makanya beda, kalau dalam syariat nanti dibedakan, tidak termasuk yatim anak yang ditinggal mati ibunya. Kenapa? Karena kesuana ramane berarti asih anak sing nyari nafkah. Karena intinya ada di situ, masih ada yang menjadi tulang punggung gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Termasuk bukan yatim kalau anak itu tadi sudah menginjak usia baligh atau mungkin sekedar ditinggal pergi oleh bapaknya. Cuma, nah ini ada cumanya nih. Tidak sedikit di antara ulama ada yang berpendapat anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya, entah itu safar, perang, cerai, atau mungkin alasan lain, sehingga kemudian anak itu seakan-akan kehilangan nih, ya, kehilangan sosok ayah di dalam dirinya, ini pun bisa masuk kategori yatim. Bisa dipahami? Bisa dipahami, ya? Jadi yatim, syaratnya apa? Sing sedo, bapak, umure, dereng balik. Jenengan yatim? Iya, orang duwe ramah, orang duwe biyung gitu kan, dan seterusnya, insya Allah ya. Baik ya, Bapak Ibu, kaum muslimin, rahimakumullah. Nah, kita akan coba pahami begini. Ternyata syariat itu memerintahkan agar kita orang beriman itu mempergauli anak yatim itu dengan baik. Syukur merawatnya, syukur kemudian menyayanginya, atau setidaknya mungkin kita menyantuninnya. Ya. Allah Ta'ala ketika akan menikah, wonten surat Al-Baqarah ini. Fid dunya wal akhirah, tentang perkara dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Maka diperintahkan qul islahul lahum khair, ya, katakan berbuat bajik kepada anak yatim itu adalah perkara yang sangat mulia. Ya. Wa in tuhalituhum fa ihwanukum, jika mereka kemudian kok hidup bareng bersama dengan kalian, bersama mereka, maka itu adalah bagus bagi kalian. Syukur nggih niku, mboten namung sekedar disantuni, anak yatim mungkin kemudian tinggal di tempat kita, hidup bareng dengan kita.
Dan ingat, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu orang yang kemudian mau berbuat kerusakan, siapa orang yang mau berbuat keburukan. Maksudnya gimana? Ada yang pura-pura merawat anak yatim, ternyata tujuannya ingin menguasai hartanya. Ada yang tujuannya mungkin ternyata adalah untuk berbuat jahat, memperdaya si anak yatim itu tadi. Allah tahu. Makanya disebutkan, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah itu tahu siapa yang berbuat kerusakan, siapa yang berbuat kebajikan. Walau sya'allahu la'aknatakum. Oh, kalau Allah ngerusake, jenengan kok nyia-nyiake bocah yatim, Allah akan menimpakan bendu laknat kepada kalian. Innallaha azizun hakim. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, niki wonten surat Al-Baqarah ayat 220. Intine nopo? Jane kula panjenengan niku kan damel sae supaya mempergauli anak yatim itu dengan sebaik-baik. Di dalam Islam, orang yang mau merawat anak yatim itu namanya kafilul yatim. Napa? Kafilul yatim. Dan ini masya Allah, orang mau merawat anak yatim itu satu amalan yang sangat mulia. Di antaranya nih, apa sih kalau kita itu mau berbuat baik-baik kepada anak yatim dan seterusnya, tidak merawat doa saja ya, pokoknya kita berbuat baik kepada anak yatim. Satu, menyantuni anak yatim, berbelas kasih kepada mereka, ini termasuk amalan yang bisa melembutkan hati. Kenapa? Jadi kalau kita itu mau berbaik-baik kepada anak yatim, ini adalah amalan yang bisa melembutkan hati. Tentang ini ada satu hadis nih. Ana rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswatal qalbi. Satu saat nih, enten tiang sowan dumateng Nabi ngangluh. Ning benten ngangluhe mboten kados ngangluhe kula panjenengan. Nek kula panjenengan ngangluh biasanya babagan apa? Sing dopete kosong, sing kendile jomplang, sing ora tayang tuku beras, sing ora tayang ini. Biasanya kalau kita ngangluhnya kayak gitu. Ini kalau sahabat Nabi, ngangluhnya bukan itu. Dia itu mengeluhkan tentang apa? Qaswatal qalbihi, tentang kekerasan di dalam hatinya. Ngrumangsa nek atine atos. Udah, main banget ya. Ana wong kok kados niku jandane wong apikane pol. Bisa menyadari kalau dirinya hatinya keras. Jajal kula tak tanglet. Nek jenengan sami cok ngraos mboten nek atine ge atos. Cok raos? Kepripun jajal? Rasane kepripun anggar atine atos? Kepripun? Kadang kita mungkin enggak pernah perhatian. Kita itu sibuk mungkin kalau mungkin wogi anggar gulune kaku, tensine munggah, sirahe mumet, ge ora duwe duit gitu kan. Sikile anyes ya berarti gulane dhuwur gitu. Kita paling hanya mengamati itu, tapi batin kita itu atau tidak mungkin jarang di antara kita itu perhatian. Ini hebat, ada orang kok bisa merasakan qaswatal qalbihi, kekerasan yang ada di dalam hatinya. Nah, kita sekali-kali kados niku sing jenenge tandane ati wong atine atau sing kepripun ya wong sing angel dinasehati. Kita kok kayak gitu, ana wong menasehati menunjukkan aib dan kesalahan kita kok malah kita tuh bangal, ngeyel dan seterusnya. Justru malah berarti nyong atine atos ya, ana wong aweh nasehat kok malah ora terima dan seterusnya. Berarti hati keras. Ana wong keton melas bejan ora duwe rasa ternyuh babar blas sehingga kemudian tidak ada kepedulian di dalam diri kita. Berarti ini saya hatinya keras. Iki diajak kebaikan nang tanggane diajak ngaji dan seterusnya kok orang kepengen ya nyong ya, berarti nyong lagi atine keras. Itu tanda-tandanya ketika hati keras seperti itu. Ya ini ada orang yang menyadarinya sehingga seakan-akan niku nyuwun dumateng Nabi, ya Rasulullah, kinten-kinten obate napa nek kula niku atine atos. Nek tensine dhuwur ya anu marut timun, men cepet tensine mudun gitu kan. Kita kan nyari obat ketika kita merasakan sirahe mumet golet obat, gulune kaku mados obat, sirahe si samparane kok asrep dan seterusnya cari obat. Mestinya sama ketika kita merasakan hati kita keras, cepet-cepet nyari obat. Lah orang ini tanya kepada Nabi, ya Nabiullah, si kinten-kinten obate napa nek kula niku atine atos. Ternyata beliau dawuh niki, ini perintah Nabi. Amsah ro'sal yatim wa at'imil miskin. Nek kepengin atine lembut, usaplah kepala anak yatim dan berilah makan kepada orang miskin.
Resep Nabi seperti itu. Berarti kalau kita berbaik-baik kepada anak yatim keberapun, akan apa? Melembutkan hati, hati jadi lembut. Sehingga kita menyadari, ujan aku ya bekerja banget ya, iyalah aku umurnya segi wis nganti seket be, egin duwe rama, egin duwe biyung, kayak bocah ya lah, bocah nembe 5 tahun, wis orang duwe rama, gitu kan. Sehingga mungkin tidak merasakan belas kasih, oh ternyata mungkin bahkan mungkin kerepotan dalam urusan mungkin nafkah, bahkan mungkin sekolah kepriwe dan seterusnya, itu akan melembutkan hati kita. Gitu ya. Apalagi juga termasuk ini waat imul miskin juga sama, kita memberi makan orang miskin en duwe tangga jebul jan wis rong minggu kayane dapur ora tahu ngebul. Jebul rong minggu dapur ora ngebul kan esuk-esuk tukune bubur ayam nang pinggir dalan, awan maring sari rahayu, kemudian sore maring Lamongan gitu kan. Jadi ini dapur ora tahu ngebul gitu kan gitu. Longgane wis triwas melas banget. Yuri kakayane kok dapur ora tau ngebul sing kepriwe ya yu gitu kan. Wis tenang bae nyong anu sarapane maring sari rahayu, anggerawan maring bebek goreng Haji Slamet gitu kan. Da wengi-wengi lah kula paling maring Lamongan kene triwas melas banget gitu kan jebul seperti. Tapi kalau kita memang kebetulan kok punya yang seperti itu, ada tetangga saudara kemudian kita memberikan makan kepada orang miskin itu tadi, ini termasuk di antara amalan yang bisa melembutkan hati. Terus nek kula panjenengan rasa atine atos, cari obat ya, cari obat, obatnya ini ya, amsah ra'sal yatim wa at'imil miskin ya, mengusap ya, aja kurang usap-usap krong, usap-usap apa ya, dimuliakan bocah yatim, disayangi. Ini gambaran Nabi seperti itu ya. Ini kaum muslimin harus sudah kumulah. Yang kedua, bahkan kita itu menyantuni, kemudian menyayanginya, bahkan kemudian memuliakannya, oh ini bisa menjadi amalan yang sebanding dengan jihad fisabilillah. Masya Allah ini, makanya disebutkan ini. As-sa'i 'alal armalah al-wal miskini kal mujahidi fisabilillah. Orang yang menyantuni janda, janda dan juga orang miskin. Janda kan berarti punya anak-anak yang tadi mungkin harus dalam masa pemeliharaannya, anak yatim dan seterusnya, sehingga kemudian kita itu mencukupi kebutuhannya, mencukupi orang miskin. Kal mujahidi fisabilillah niku kados dene tiyang sing jihad teng dalanipun Allah. Masya Allah, amal besar berarti. Bahkan di dalam hadis ini disebutkan, orang yang menyantuni anak yatim itu kaladi yasumun naharo wa yakumul lail, seperti orang yang siangnya puasa wengine niku tahajud sewengi deng. Nilai pahalanya seperti itu. Jadi kalau tadi kita tunjukkan ini dokumentasinya, oh kemarin di atau hidayah seperti itu, di Abu Bakar seperti itu, kita termasuk orang yang kemudian peduli dengannya. Entah berapapun yang mungkin kita bisa berikan kepada mereka, itu dihitung seakan-akan kita seperti orang yang siang berpuasa, malam tahajud sewengideng. Punate dereng jenengan niku siang berpuasa, wengi salat semalam suntuk. Punate ternyata itu kita bisa dapat pahalanya dengan memberikan santunan kepada anak yatim. Masya Allah, amal besar nih bagiannya. Bahkan juga disebut-sebut yang ketiga nih, sebagus-bagus umah ya, umah sing anak bocah yatim ya. Dengan definisi tadi ya, definisi anak yatim itu yang seperti apa. Milo Nabi ngendikakan kata sniki, An Abi Hurairah taqala, dari sahabat Abu Hurairah, dia itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngendika, khairu baitin fil muslimina, ya sebagus-bagus umay wong Islam niku, sebagus-bagus rumah di antara rumahnya orang-orang Islam itu, baitun fihi yatimun yahsunu ilaihi, yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang mana mereka berbuat bajik kepadanya. Terus no griyo kok griyo enten bocah yatim, itu sebagus-bagus rumahnya orang Islam, apalagi kalau anak yatim itu memang diperlakukan baik. Ya, wasaru baitin fil muslimina, dan seburuk-buruk rumah di antara rumahnya orang Islam, baitun fihi yatimun, yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yasau ilaihi, yang ternyata dianiaya, diperlakukan buruk si yatim itu tadi.
Nah, alhamdulillah kalau memang ada anak yatim ayo disayang, ayo dimuliakan, gitu kan? Nah, Nabi lajeng ngendika, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati kaha aitaini yusiru bi asbu bi asbuihi." Beliau lajeng ngendikaken, "Nggih, aku lan tiang-tiang sing gelem mulya akan ngrawat bocah yatim benjing teng surga kados dene jentik kalih niki. Antara jari telunjuk dan jari tengah begini." Berarti maksudnya apa? Berarti gimana? Aku dan orang yang merawat anak yatim seperti dua jari ini. Maksudnya berapun? Dekat dengan Nabi. Kedudukannya di surga. Padahal Nabi itu setinggi-tinggi kedudukan nanti penghuni surga yang paling tinggi kedudukannya siapa? Ya Nabi SAW. Lah siapa termasuk orang-orang yang paling dekat kedudukannya dengan beliau? Kafilul yatim. Sinten? Tiang sing rawat sing mulia akan dumateng lare yatim. Masya Allah. Kita kepengen derajatnya dhuwur di surga, kepengen jadi ulama, wanura pinter. Kita kepengen derajatnya dhuwur di surga, mungkin dengan sholat tahajud kita, dengan puasa kita, lawang tahajud bilangka-langka, kon puasa ya nura kuatan, dan seterusnya. Nah, muliakanlah anak yatim. Karena ternyata Nabi ngendikakan, aku dan yang memuliakan anak yatim seperti dua jari ini. Ini yang ketiga, Bapak Ibu kaum muslimin tersebut. Yang keenam, Masya Allah nih, mau merawat anak yatim bahkan jaminannya surga. Man qabada yatiman min baini min bainil muslimina, sinten tiange sing rumat bocah yatim di antara bocah-bocah yatime wong Islam, ila ta'amihi wa syarabihi, sehingga kemudian kita memberikan makan kepadanya, memberikan minum kepadanya, adkhalahullahul jannah, Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga, illa ayya mala damban la yufaru lahu, kecuali dia melakukan dosa-dosa yang tak terampuni. Wah, nek lakoni dosa sing tak terampuni, mbok nyantoni bocah yatim ya tidak akan masuk surga. Ning enten tiyang, dosa syirik mboten nate nglampahi, kekufuran tidak pernah kita lakukan. Karena ini dua dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kekafiran, kesyirikan. Kok gelem nyantoni bocah yatim sekalipun mungkin dari sisi amal yang lain mungkin kurang, ning peduli dengan anak yatim, Allah janjikan adkhalahullahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Asal kepripun? Tidak melakukan dosa yang tidak diampuni. Dosa napa sing mboten diampuni dening Allah? Syirik. Kekafiran. Syirik sinopo? Menyekutukan Allah, menyekutukan Allah sekeberapun yang donga nyuwun, donga nyuwune dumateng sanesipun Allah. Isti'anah minta pertolongan kepada selain Allah. Isti'adah nyuwun pangreksa minta perlindungan kepada selain Allah. Niku namanya syirik. Okay. Nyembelih ditujuakan dumateng sanesipun Allah. Itu syirik. Seorang muslim jaluk tolong, jaluk nyuwun pangreksa, nyuwun keselamatan, nyuwune dumateng Allah. Yang kemarin sudah kita bahas tuh di awal-awal Muharram ya, yang namanya orang Islam itu tidak perlu ada labuh sesaji atau mungkin sedekah gunung, sedekah bukan, tapi orang Islam tadi justru dengan istighfar, dengan taubat dan seterusnya, termasuk ternyata menyantuni anak yatim bisa menjadi sarana untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ini kaum muslimin. Dan tadi yang kelima, menyantuni anak yatim adalah dijanjikan kelak dekat kedudukannya dengan Nabi. Dalam hadis sahih, kalau tadi mungkin di dalam riwayat yang mungkin dhaif, tapi dikuatkan nih dengan hadis sahih di dalam sahih Muslim. Kafilul yatim lahu auli khairihi. Ini kita tekankan. Orang yang merawat anak yatim, entah itu anaknya sendiri. Si berarti sinten niki? Nek anten anak yatim dirumat kok dirumat dewek, berarti yang masuk kategori kafilul yatim siapa? Ibunya. Jadi kalau ada seorang wanita ditinggal mati oleh suami dan seterusnya, maka dia punya anak yang masih kecil-kecil, status dia itu adalah kafilul yatim. Bisa dipahami ya? Supaya kita itu jelas, oh jane kafilul yatim ya bukan sekedar orang lain toh. Ibunya itu kalau ternyata ditinggal oleh suami, meninggal, dan ternyata dia kemudian merawat anaknya sendiri, dia masuk kafilul yatim.
Makanya disebutkan kafilul yatim lahu auli hoirihi, orang yang merawat anak yatim entah anaknya sendiri atau anak orang lain, ana wahuwa kaha aitaini fil jannah, aku dan orang itu besok seperti dua jari ini di surga, dekat kedudukannya dengan Nabi. Milo monggo, ibu-ibu yang mungkin hari ini diuji oleh Allah, ditinggal oleh suaminya, dan ternyata masih memiliki anak-anak yang belum balik dan seterusnya, sabar. Karena jenengan termasuk di antara yang dijanjikan oleh Allah, oleh Nabi SAW, besok di surga kedudukannya dengan dekat dengan Nabi SAW. Nah sekarang sedikit nih, kita kembangkan. Kalau begitu, siapa-siapa saja sih yang masuk kafilul yatim itu jane sinten toh, gitu kan. Begini, kita duduk. Di antara kafilul yatim ini, yaitu siapa saja yang mengurusi dan memperhatikan semua keperluan hidup si anak yatim itu tadi. Entah itu kaitannya dengan nafkah, makan, minum, pakaian, entah kaitannya dengan pendidikan, sehingga kemudian dia itu mengusahakan untuk mengasuh mendidiknya, gitu kan, dengan pendidikan yang baik. Entah mungkin ini masuk kategori kafilul yatim itu yang mengembangkan hartanya, nyimpen hartanya bocah yatim. Ini juga masuk kategori kafilul yatim. Mungkin enggak ada anak yatim duwe harta benda? Mungkin enggak? Anu kepripun? Karena bapaknya banyak hartanya, tapi meninggal. Ketika ada seorang suami meninggal, ada istri, ada anak, saya tanya, jatai istri pinten, jatai bocah anak-anaknya pinten. Ini namanya ilmu faraid ini, ilmu waris. Ada ketentuannya di dalam Islam. Jadi kalau ada suami meninggal, bukan kemudian seluruh harta itu menjadi milik istri, bukan. Gitu kan? Justru mbok anake egin bayi ya, dadi duwe, jadi punya harta. Karena jatah istri cuma 1/8. Itu berarti sing pitung perwolon niku ngene sinten? Ngene anak, gitu kan, punya anak. Kalau ada anak laki-laki terutama ya, kalau kemudian nanti masih ada orang tua dari si suami lah, nanti orang tua juga dapat bagian waris. Tapi taruhlah ternyata si laki-laki ini sudah tidak punya bapak ibu, adanya istri dan juga anak-anaknya, maka istri dapat 1/8, sisanya 7/8 itu milik anak. Lah, maka tugas si ibu tadi jogo hartane bocah yatim itu. Sampai kapan? Sampai si anak dewasa balik, sehingga kemudian nanti bisa diserai, iki dulu bapak setu niku jane ninggal ini, iki loh, ini bagian kamu sudah ibu jaga dan seterusnya, sekarang kamu sudah dewasa, silahkan kamu kelola sendiri harta kamu, bagian kamu sekian nak, bagian kamu sekian nak, dan seterusnya. Ini masuk kategori kafilul yatim. Makanya nanti hati-hati. Orang yang masuk kategori memakan harta anak yatim, ya bisa jadi ibunya sendiri memakan harta anak yatim. Jatah anak malah dintong-tong nak. Ya nak nunggu kebaikan untuk merawat si anak itu tadi, silahkan, gak masalah. Ternyata untuk hal-hal yang lain dan seterusnya, hati-hati. Bisa masuk kategori alladina yakuluna amwalal yatama dulman. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara salim. Itu karena ini tugasnya ya. Nah, berarti siapa yang bisa jadi kafilul yatim? Mungkin ibu si anak, dia bertahan sehingga kemudian ya sudahlah saya rawat anak saya sendiri dan seterusnya, dia menjadi single parent, maka si ibu atau si janda itu adalah kafilul yatim. Mungkin ternyata bahkan ada anak yang ditinggal mati bapaknya, ditinggal mati ibunya, sehingga kemudian siapa yang merawat? Kerabat, pak dene atau budene, atau mungkin pak lie atau bulie, maka ini bisa menjadi kafilul yatim, kerabatnya. Ternyata ada juga nih orang yang berbaik-baik menikahi seorang janda, tujuannya apa? Karonggo ngrawat bocah yatim itu tadi. Maka si ayah ini pun masuk kategori kafilul yatim. Jadi ora kur dibojo kur seneng karo biyunge tok, malah anaknya dipecoi gitu kan dan sudah. Ada enggak model kayak gitu, ada enggak? Nah kalau niatnya bagus, malah niatlah kayak melas teman ya, anak bocah kayaknya kurang kerumat, nah, kemudian nikahi ibunya dengan tujuan ini, supaya bisa menjadi kafilul yatim. Masya Allah, sama dapat jaminan sana. Ana wa kafilul yatim hakada.
Ya, aku dan yang menjaga anak yatim seperti dua jari ini. Termasuk juga bisa jadi orang lain yang sama sekali tidak ada kaitan lah, kayak jen bocah lola, wis ora duwe dulur sapa-sapa, wis lah melu ngono aku bae dan seterusnya. Bagus, ini juga kafilul yatim. Atau mungkin pengurus lembaga, ini ada menampung bocah-bocah yatim sehingga kemudian tinggal, dirawat dan seterusnya. Ini semua yang tadi dapat jaminan. Ana wa kafilul yatim. Ya, saya dan yang memelihara anak yatim, merawat anak yatim seperti dua jari ini. Ini semua ini orang-orang itu. Begitu yang dimaksud dengan kafilul yatim, ya, yang tadi kemuliaannya besar. Apa yang akan kita dapatkan? Secara umum, sedekah dan infak yang kita keluarkan untuk anak yatim itu pun akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat berlimpah. Masih ingat kemarin apa saja? Setiap infak pasti diganti. Bisa dipahami? Yang kemarin sudah kita bahas itu manfaat sedekah dalam perjalanan hidup dan mati. Jenengan kemarin-kemarin ikut infak sedekah untuk anak yatim itu tadi, pasti diganti. Dan Allah kalau mengganti infak dan sedekah yang kita keluarkan, gimana? Digantinya berlipat-lipat. Enggak akan jenengan infak 10.000 digantinya 10.000 mboten. Allah pun janji, mangdalladzi yuqridullaha qardan hasan, mana nih orang-orang yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudhaifahu lahu adafan katsirah, Allah akan memperlipatkan pengembaliannya dengan lipat ganda yang banyak. Ayat tadi kita sudah doakan. Kalau panjenengan kok ikut berpartisipasi nih dalam kegiatan santunan anak yatim ini, jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Dari sisi materi kita berharap nih diganti oleh Allah setiap rupiah yang kita keluarkan dengan ganti yang berlipat-lipat. Bahkan kita berharap nih dengan infak sedekah yang kita kasihkan kepada anak yatim ini, kita dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Karena salah satu keutamaan sedekah kan niku, as-sedaqatu tasuddu sab'una baban minas, sedekah itu bisa mencegah 70 pintu keburukan. Bahkan kita berharap nih, sedekah infak yang kita keluarkan untuk anak yatim itu tadi juga bisa menjadi tameng dari siksa kubur. Kemarin sudah kita sampaikan, ya. Orang beriman ketika masuk di dalam kuburnya, kemudian ditinggalkan oleh para pelayatnya, nanti akan ditemui oleh malaikat, kita akan ditanya dengan berbagai permasalahan. Man robuka, man dinuka, wa man nabiyuka. Gagal, malaikat penjaga akan datang. Ya. Sukses, malaikat penyiksa juga akan datang, tapi nanti dia punya tameng. Karena sholatuna inda ro'sihi, sholat akan berdiri di atas kepalanya. Ya. Wa zakata an yaminihi, zakat infak sedekahnya akan berdiri di sebelah kanannya. Wa saum an shimalihi, puasanya akan berdiri di sebelah kirinya. Wa fi'lul khairati wa ihsani ilan nas inda rijalaihi, kebaikannya kepada sesama manusia akan menjaga di bawah kakinya. Begitu malaikat penyiksa datang dari atas, sholat yang kemudian jadi tameng. Begitu malaikat penyiksa datang dari sebelah kanan, infak sedekah zakat yang kita keluarkan akan jadi tameng. Begitu didatangi malaikat penyiksa dari sebelah kiri, maka puasanya yang akan menjadi tameng. Dan ketika didatangi malaikat penyiksa dari bawah kakinya, kebaikannya kepada sesama manusia yang itu akan menjadi tameng. Laisa min ghibalil madrar. Kalian tidak bisa masuk dari sebelah sini. Kata malaikat kata amal-amal itu tadi kepada malaikat penyiksa. Seperti itu kaum muslimin. Inilah 6 keutamaan ya ketika kita menyantuni, memuliakan, merawat anak yatim, gitu kan? Dan kita berharap nih apa yang kita lakukan di hari-hari ini di bulan Muharram, salah satunya adalah kegiatan memberi santunan anak yatim, du'afa, dan juga beasiswa santri. Semoga menjadi sarana agar kita mendapatkan itu semua. Dan kita berharap kelak kita dibersamakan dengan Nabi seperti dua jari ini. Dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Nah, sedikit kami tambahkan, Bapak Ibu kaum muslimin, arsadakumullah. Waspadalah dengan salah satu dosa besar ini. Jadi ini termasuk dosa besar, yaitu apa? Memakan. Jangankan makan dengan cara yang batil, mendekati harta mereka saja ternyata dilarang nih ya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, hatta yablughu ashuddah.
Ya. Wala taqrabu, janganlah kalian itu mendekati malal yatimi, harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablughu asudah, sampai mereka itu dewasa. Oh, kalau begitu ada beberapa perkara yang masuk kategori dosa besar kaitannya dengan anak yatim. Ada beberapa perkara. Ya. Di antaranya nih, dosa besar kaitannya dengan anak yatim. Satu, memakan harta mereka seakan-akan memakan api sepenuh perut. Gimana? Memakan harta anak yatim dengan cara yang batil itu sama saja dengan memakan api sepenuh perut. Disebutkan nih dalam surat An-Nisa. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya mereka tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali api, wasayaslauna sya'ira, dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sya'ir. Hati-hati dengan anak yatim. Karena bocah yatim kan tadi kan belum balik, gampang diapusi, gampang dilomboni. Etoket-etoket di rumah jebul kepengen direbut hartanya, sawahnya, ladangnya, rumahnya, asetnya. Allah tahu siapa yang berbuat kebajikan, siapa yang melakukan kerusakan. Nah, orang kok kemudian nekat, berani kemudian mengambil harta mereka dengan cara yang batil, disamakan dengan ini, seperti orang yang memasukkan api ke dalam perutnya. Dan kelak, wasayaslauna sya'ira, akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini satu. Dua, bahkan berani nih berbuat aniaya kepada anak yatim, bisa masuk kategori mendustakan agama. Ya, nggak cuma kemudian tidak mau menyantuni, ini bahkan berani menganiaya kepada anak yatim. Ini disebut aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapakah orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama sih, pripun? Mboten pitados kalih kabar-kabar kaitannya dengan agama, bahwa ini besok ada surga, bahwa besok ada neraka, besok ada hisab, besok ada penimbangan amal. Orang percaya karo agama, orang gelem nganggep aturan agama. Siapa nih orang yang masuk kategori yuka dibubitin niku sinten? Salah satunya ini, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Salah. Hati-hati menghardik. Menghardik sih napa? Nyenggrang, ngusir gitu kan. Ya, ngertos nyenggrang. Ya. Menghardik gitu kan, mengusir dan seterusnya, ya. Dan yang ketiga, hati-hati. Memakan harta anak yatim ternyata termasuk 7 besar dosa yang paling besar. Makanya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ketika itu di antara sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah wa mahunna, sinten niku 7 dosa besar yang membinasakan niku nopo mawon ya Rasulullah. Bukan sinten, nopo mawon niku ya Rasulullah. Maka Nabi lajeng ngendika, siji sing jenenge dosa gede sing paling gede, siji asyirku billah, syirik. Paling gede napa? Nomor 2 sihir. Napa? Ngertos sihir? Sihir sih napa sihir? Sihir sih napa sihir? Jampi-jampi mantra-mantra doa-doa kemudian ditiupkan dalam rangka untuk mempengaruhi seseorang. Entah itu mempengaruhi fisik, entah itu mempengaruhi hati, entah itu mempengaruhi akal. Sehingga kemudian orang itu kemudian mendapatkan keburukan. Itu namanya sihir. Di dalam Islam gimana? Dosa besar. Yang ketiga, dosa besar yang ketiga, qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Dosa besar. Jadi syirik, sihir, membunuh. Ternyata ranking 4-nya akilu riba, makan riba. Ranking 5-nya akilu malil yatim, memakan harta anak yatim. Baru yang ke-6, watawala yauman sahwi, lari dari medan pertempuran. Nah yang ketujuhnya, wakotful muhsonatil mu'minatil khawfilah, menuduh
orang yang wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina. Ini jazakumullah, ini dari rumah makan rakyat kayaknya mengirimkan sesuatu ini kepada kita. Semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala ini dari belakang sana itu. Ya. Ini tujuh, salah satu dari tujuh dosa besar, napa? Kaitannya dengan yang kita bahas, napa? Akilu malil yatim, memakan harta anak yatim. Jadi gak boleh. Nah terus kepripun supaya kita itu, kalau memang kita gak mampu gimana nih ya, kita janda harus merawat anak yatim, ternyata ini adanya ya sudah gak punya penghasilan, adanya harta milik anak yatim itu tadi. Nah syarat bolehnya makan harta anak yatim disebutkan ini, wa mangkana honian fal yastakfif. Siapa yang kaya dan kemudian merawat anak yatim, jagalah diri, ojo deket-deket bandane bocah yatim. Wa mangkana fakiron, siapa yang punya anak yatim ternyata dia fakir, gak cukup punya penghasilan, fal yakul bil ma'ruf, silahkan makan harta anak yatim tapi dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf sih yang seperti apa? Nah disebutkan oleh Ibnu Jauzi, satu, kita memakai hartane bocah yatim ning betung utang. Lek aku jenenge ngrumat kon ning jenengku iki ora duwe harta, ora duwe penghasilan, kepeksane ya wis lah nganggo hartanya anak yatim ning tok catet, mben anger gedhe tok lambangi, tok ganti. Termasuk boleh mengambil harta anak yatim sekedar memakan, sekedar kebutuhan. Lah wong memang saya enggak punya penghasilan apa-apa kecuali harta milik ini bocah anak yatim ini tadi. Ya silahkan. Itu tapi sekedar kebutuhan, bukan untuk berfoya-foya. Atau mengambil sebagai upah. Oke anu dua papane ning tok tok rawat anu bocah yatim anu sugih dan seterusnya. Ya sudahlah, tak hitung ya sedinane aku diupai 50.000 yo ora apa-apa kanggo ngromat bocah yatim. Diambil dari harta nanti etung-etungan nanti ketika gedenya, atau mungkin mengambil karena memang darurat. Yang seperti ini masuk kategori fal yakul bil ma'ruf, makan harta anak yatim dengan cara ma'ruf. Yang nak mboten dijiot, dikuasai, sehingga ketika anak yatim itu dewasa bahkan dilomboni, kemudian ramane li ora ninggal apa-apa, malah dadi rumatan toko gitu kan, lho wis dicucuk-cucuk, betung-betung dan seterusnya. Nah, yang seperti ini masuk yukadzibu biddin, mendustakan agama. Bahkan tadi dianggap kalau dia makan harta anak yatim dengan cara batil, ya seperti memakan api sepenuh perutnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah terakhir kaum muslimin, terus kaitannya kalau bocah yatim diangkat jadi anak angkat gimana? Ingat ada sesuatu yang harus dipahami. Satu, tidak boleh menisbatkan anak angkat itu kepada bapak angkat. Jadi bine ya tetap bin wong tuane, mbok dipungut sejak bayi sekalipun tidak boleh dibinkan kepada bapak angkat. Ya karo wong tuane. Dulu itu bapaknya siapa ya ke sana. Soal nanti kok ternyata diadopsi sehingga kemudian tinggal di rumah dan seterusnya, tetap harus dibinkan kepada bapak aslinya, bukan bapak angkatnya. Dan ingat, anak yatim itu tidak berhak atas waris dalam Islam itu, kecuali dia dapat wasiat. Oh ngemben nek bapak sedo kasih ya bocah bocah atau anak angkat, tapi kayak ya aja kelalen diwenehi semene bagian dan seterusnya. Nah itu nanti akan dapat dengan cara itu, tidak dengan sendirinya gitu kan. Dan kemudian yang ketiga, anak angkat bukan mahram, tetap wajib menjaga dari perkara yang tidak halal dalam pergaulan, misalnya kaitannya dengan hijab, misalnya kaitannya dengan bersentuhan, misalnya kaitannya dengan memandang. Ingat, mereka bukan mahram sekalipun sudah diangkat sebagai anak. Seperti itu. Okay. Inilah kaitannya dengan anak yatim ya. Tadi yang jelas beruntung banget kalau kita masuk kategori kafilul yatim. Singemben, ilmu kita mungkin tidak seperti para ulama, harta kita mungkin tidak seperti orang yang dermawan, mungkin kita juga bukan termasuk orang yang mungkin berjihad, berjuang di jalan Allah, kita tidak pintar mungkin puasa di siang hari malamnya, kemudian sholat lail dan seterusnya. Ternyata dengan berbagi, memuliakan, kemudian menyantuni anak yatim, kita bisa mendapatkan kemuliaan itu semua. Bahkan di surga dengan Nabi seperti apa?
dua jari ini dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kita dekat dengan para ulama tok bawi senang banget, apalagi dekat dengan semulia-mulia manusia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah nih program gemar berbagi ini, gerakan Muharram untuk berbagi masih berlanjut. Ya insyaallah nanti masih ada session ketiga ya. Ini baru session kedua, yang kemarin di Majelis Taklim Athohiriyah, kemudian ada Majelis Taklim Abu Bakar, dua-duanya di Grandegan. Insyaallah nanti menyusul nih di beberapa tempat yang lain. Ya nilai mungkin tidak seberapa, tapi semoga menjadi hujah nih di hadapan Allah bahwa kita sudah berusaha memuliakan anak yatim insyaallah ya. Makaten Bapak Ibu sadherenge kawula pungkasih, mboten enten ingkang badhe tanglet kawula sumanggaken. Mboten ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Cekap? Cukup? Iya. Bila tidak ada, ya mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ini mungkin mengayu bagio ya dengan program yang sedang berjalan di Alkomar Center ini. Dan sekali lagi atas partisipasi, dukungan, doa, sumbangan, donasi dari Bapak Ibu semua, semoga Allah Ta'ala ganti dengan pahala yang berlimpah dan diganti dengan kelapangan rezeki, diganti dengan keberkahan umur. Mugi-mugi tansah paring dipunparingi sehat, semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu, semoga kita diberi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan semoga kita dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.